arbitrate field rate ya, arbiter field rate. Buat kamu yang ingin top up game Pocket and Coming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali lagi di channel Ampas Gaming Channel, free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di Epic 7 ya. Epic 7, kita lanjut lagi ke Epic 7, men. Dan karena aku sudah mendapat hero Moonlight ya. Moonlight itu nggak tahu, kayaknya di sini hero yang limited gitulah, kayak S+. Kalau Pocket and Coming mungkin hero-hero S+ ya. Jadi aku dapat trialnya gitu, kayak trialnya gitu, semacam trial, cuy. Dan aku dapat si arbiter siapa nih namanya? Ini kita copot ya, kita copot semua dulu. Ini equip-equipnya, kita unequipin, cuy. Oke. Langsung yang all bisa nggak? Nggak bisa ya. Ini unequip, kita unequip. Pokoknya yang legendary kita unequip, kita pindahin ke si arbiter field red, cuy. Unequip, oke. Ini juga kita unequip. Nice. Terus kritikalnya kita pindah juga ya. Kritikalnya kita pindah. Mana? Nah, ini kita pakein semua unequip. Oh, bisa change ya. Padahal bisa change ya, geblek banget. Ini kita change pakai ini. Confirm. Ini juga kita change pakai ini, confirm, nice, pakai ini, enak banget ya ini game berarti. Jadi kita bisa langsung gitu, men, bisa langsung dapat S plus dan dapat full set legendary semua, terlalu enak gitu. Ini kita naikin lagi, oh nggak bisa ya, udah aku naikin ke yang lain, cuk. Diawakan bisa kah? Awakannya harus pakai apa ini, anjir? Oh, nggak bisa ya kalau bisa? Bisa diawakan ya, bisa diawakan, nice sekali. Oke, nambah ya. Jadi 3% attack, nice banget sih nambah 3% attack-nya, men. Oke, udah, ini apa nih? Oh, ini masih bisa ditambahin lagi gitu kah? Start tutorial, aku nggak tahu nih. Oke, nggak tahu. You can simulate what does that means. Well, anyway, you can compare and analyze that stat here. Oh, statusnya. Also, sini if you want to, aduh, sumpah, ini bingungin banget, cok. Nggak ngerti aku maksudnya suruh ngapain. Let's begin the tutorial on sorting equipment. Nggak usah. Oke, kalau tutorial kita dapat itu ya, dapat kristal, cok, dapat ini, udah 700 saja. Oke, yang si Ken ini kita masukin ya, kita masukin. Aduh, kayaknya Hellcutter, nggak apa-apa lah, Hellcutter di si Ken aja ya. Kita pakai ini kapak, men. Ini kita pakai ini pakai ini, pokoknya pakai seadanya ya, yang paling tinggi. Ini nggak ada. Oke. Udah pakai semua, cuk. Udah pakai semua, kita lihat di sanctuary kita udah bisa dapetin EXP apa belum gitu, men. Power of Soul ini apa? Improve building. Oke, kita improve. Set, dapat apa? Soul extension, probability blessing, time blessing. Nggak tahu tuh maksudnya apa ya. MT ini bisa select. Ini ya, penguin nest. Mungkin ini bisa dapetin penguin, nggak tahu aku ya. Penguin yang buat naikin level, karena aku butuh, men, yang buat naikin level. Oke, ini sanctuary forest. Oke, ini ya. Ini kalau langsung komplit 12 jam, nanti aja lah ya. Nanti aja, cuk, nanti aja. Oke, kita langsung lanjut ke story kita ya. Chapter kita, aku udah nyampe chapter 3, cuk. Chapter 3 dan kurang dikit lagi nih kayaknya. Oh, aku harus ini ya. Harus buka yang ini dulu. Oke, kita coba pecahkan ya. Ini pakai teka-teki. Yang ngeselin pakai teka-teki, cuk. Jadi, nggak selalu bisa gitu loh. Kalau kita mau ini, kita harus unlock hidden story-nya. Harus gini. Ini agak-agak ngebingungin ya. Untuk story-nya agak-agak bingungin.
agak-agak tricky gitu. Nah ini kan kita harus ke kanan, tapi ini dikunci nih. Oh udah nggak dikunci men, udah nggak dikunci. Ntar kita bisa nggak ke kanan ya? Kita lihat coba. Ini berarti ke sini kan? Oh udah nggak dikunci men, nice banget ya. Nice banget, kita bisa unlock yang tadi, yang masih kekunci tadi. Ini bentar. Ini apakah anjir harganya 90 juta men. Ini NPC macam apa? Hey, NPC. Biasanya di NPC itu kan murah-murah. Ini mahal banget dong. Mahalnya gila-gilaan men. Greater Armor Charm. Ini Greater Armor Charm buat apa lagi ya? Harganya 270 juta. Gila. Gila, gila. Ini apaan ini baru 1 juta men. Uangku baru 1 juta dan harganya sampai ratusan juta dong. Oke kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Ini apa? I'm the famous merchant. Udah nggak usah. Ini apa lagi nih? Oke kita skip aja. Aku kira dia merchant juga ya. Ternyata NPC. Ini I feel hello sekali. Oke. Confirm langsung aja. Langsung kita lolos. Pokoknya kita nyelesain chapter 3 ini men. Kita nyelesain chapter 3 karena katanya chapter 10-10 atau apa gitu nanti kita bisa summon lagi ya, bisa dapat summon lagi atau dapat hero gratis gitu, aku nggak tahu cok. Oke kita pilih yang not, nggak bisa ya. You need to talk to the Riz. Oke si Riz mana yang namanya Riz di shot ya, mana entar ini Riz bukan, ini Silk, ini Riz bukan, bukan ini Basar. Mana si Riz tadi ya? Ini Riz bukan? Huce bukan? Mana anjir si Riz? Ini Merchant bukan? Salah, jangan-jangan si Riz yang ini sendirian. Salah. Kita salah, kenapa Merchant sih? You are going in the opposite direction. Enggak, aku butuh ngomong sama si Riz. Mana yang namanya si Riz? Riz. Ini siapa ini? Enggak ada yang namanya Riz anjir, salah aku cuk. Berarti bener. Harus oh udah ya, udah bisa. Nah, bener kan? Kita dapat helm. Helmnya udah purple lagi. Nice banget. Oke, kayaknya ini kita bakal ke unlock deh. Skip aja. Oke, confirm. Nah, kan ke unlock. Kita dapat cutscene ya, ada cutscene. Ini anime apa ya? Aku kurang tahu men, animenya apa ya? Aku kurang tahu. Tapi harusnya ada sih. Chapter 3 The Enforcing Shadow End. Oke, ini terakhir ya, mungkin terakhirnya nggak tahu. Kita stop exploring. Ini harusnya udah bintang 3. Nice banget ya udah bintang 3. Confirm send, nggak tahu apa itu tadi. Kita pasang helmnya di mana ya? Oke. Kelar udah. Ternyata gitu doang, ha? Chapter 3 ngelarinnya gitu doang, men. Oke, kita udah sampai chapter 4 sekarang ya. 41. Ya kan ini cuma 41 doang. Oke, kita coba ya. Kita coba si Veldrit itu si RB dengan full legendary ya. Full set legendary, men. Tapi belum di up levelnya ya, belum di up levelnya. Tapi udah aku up apa gitu tadi? Talent atau apa yang jadi talentnya ya? Awakan talentnya. Wow. Kenapa orangnya jadi mini gini anjir? Berapa tadi damage-nya? Gak kelihatan anjir. Gak kelihatan damage-nya, cuk. Oke, katanya ini bakal bagus ya nanti. Si Ras ini bakal bisa jadi adventure Ras. Rp1.400 dan langsung AOE ya. Field rate nice banget. Oke, kita skip aja. Kita lanjut. Dapat frost slime. Oke, ini kita lihat berapa? 1.480. Ternyata dia nggak AOE ya, tapi nyerang lebih dari satu karakter gitu. Ada splash-nya gitu, nggak cuman ke satu karakter doang. Oke, tapi ditambah kritikalnya dari Dingo emang GG banget sih jadinya si Arji. 1800 langsung mati semua. Langsung mati semua, men.
Mati, mati, mati Anda, mati. Ini bosnya, oh ini bosnya ya, Snow Slime ini bosnya cuy. Si Snow Slime ya, bos dari, tapi kalau bos ini emang paling enak pakai si Ken ya, karena Ken itu single target ya. Karena si Ken-nya single target. Mati ya. Nice banget 2200 ya, combo sama Dingo tadi. Nice banget, memang si Arbi number one ya. Siapa sih namanya, Arbitret, Arbitret Fieldred ya, Arbiter, Arbiter Fieldred. Arbiter Fieldred. Oke, nice, kita dapat sesuatu apa ini nggak tahu. Oke, jadi itu ya cuy, itu tadi Arbiter Fieldred. Nggak tahu sekarang mungkin emang dapat gratisan apa gimana ya, tapi aku itu dapat gratisan cuy. Oke, mungkin aku cakupin ya, sambil aku lanjut lagi aku cukupin video sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.